ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحابه وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموا واستغني واستغنم الوقت واتبر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختاس من حضر ولازم الصمت إلا إن سئلت فقول: لعلم عندي وأقوم بالجهل مستتراً ولا ترى العيب إلا, إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترى وَهُوْ رأسك واستغفر بلا سببين وقف على قدمي الإنصاف معتذرا الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع ذرياته وأزواجه وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين ثم إلى جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض wa maghari bihana khususun al awliya atis atal Indonesia wa jami awliya i adil madina sidu khususan khususun ila muasisi hadal ma'ahad sumber bunga ke Sufian amal arifin wa nadimu hadihil abiyat sayyidi Abi madian wa jami iman syarahahu min masyaykhina wa masyaykhina wa masyaykhina أن الله يفيد علينا وعليكم من فيوضاتهم وأمدادهم وبركاتهم وأسرارهم وألومهم ونفعاتهم ما يسئدنا إياهم في الدين والدنيا وَالْآخِرَةِ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بنيات القبول وتمام كل سول ونيل كل مأمول ودفع كل البلايا والفتن والأمراض والسرور وبنية أن الله يزيد المحبة في الله ورسول ويجعلنا ممن يقر عنا بالبتول ويسر قلب الرسول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وابنيتي ان الله يرزقنا شيخا مكينا يدللنا الى الطريق وابنيتي ان الله يرزقنا رفيق <coughs> الى خير فريق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرفيق نسال الله سبحانه وتعالى ان تقبل الصيام والقيام وقراءه القران وابنيتي ان الله يسلمنا يسلم ما ما انا ويسهل أمورنا وييسر شؤوننا ويسهل أرزاق والدينا ويرضانا وإياهم بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال النادم رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدار أمين إلى أن قال نهو التعلم والتعليم ونفعنا في الدار الأمين ولها السالة تمسك بكتاب الله سنة رسوله إلى أن قال وإن بدا منك عيب فاعتذر وأكم وجه دارك أم ما فيك منك جرى وقل أُبَائِدَكُمُ أولى بِصَافِيكُمُ فسامهوا وخذوا بالرفق يا فقراء هم بالتفادوا لي أولى وهو شيمتهم Wala takhaf darakan minhum wala dharara Wa in bada minka aibun wa in bada dan jika nampak minka darimu aibun apa kekurangan Wa in bada dan jika nampak minka darimu aibun apa kekurangan Faktadir maka mintalah permakluman engkau Faktadir maka mintalah permakluman engkau Tidak cukup secara tohir meminta permakluman Akan tetapi ada keharusan yang kedua Yang harus dilakukan oleh hatimu Yaitu wa'akim wajah tidarik Wa'akim dan ecam, mengecamkanlah kamu, menge Ecamkanlah, wa akim ecamkanlah, wa akim ecamkanlah wajh tidak sisi keper, ke, ke, uh, sisi permintaan kemaklumanmu, sisi permintaan kemaklumanmu, amma dari kesalahan fikah yang ada pada dirimu, minkah. sesungguhnya sejatinya darimu jaro telah terjadi, mingka sejatinya darimu jaro telah terjadi artinya. Dan jika nampak darimu kesalahan atau cacat, maka memintalah permakluman dari mereka dan pastikan sisi permaklumanmu itu benar-benar keluar dari kekurangan yang sebenarnya ada pada dirimu. Sebelum Betriah kita kemarin baca abed tentang kekurangan. Dalam makwala tarol aibah illa fika muqtadira. Aiban bayinan lakin nahus tatara. Wahud torok saka was taghfir bila sababin wakif ala qadamil insafi muqtadira. Aiban badabayinan bayinan lakin Arya Telok mengajarkan kepada kita berinteraksi dengan kekurangan. Makan orang mun akuru sudah dikatakan mulai kemarin kaum orang Arya nyangke akan situng mun orang riah selalu ingin bersama sang guru mun orang riah selalu ingin dapat perhatian sang guru salah satu resep ya. Wala tarol illa fikah. Jangan sampai engkau sedikit pun memandang kekurangan pada gurumu, tapi yakinlah bahwa kekurangan itu muncul dari diri kita sendiri. sendiri. Setiap kekurangan yang kita lihat dari guru, aja deh benih kekurangan. Keng polan tang kacamata, celeng hilu. Setimun <tuk> pada orang call 12 belas nangale matahari ki petang beni matahari nase tak terak tapi kacamata celenggil gil, celeng gil lu. Salah ki celeng every chat pote. Tak apa pote chat. Allah Muhammad. Teti <tuk> kaca hati kita lah sebanyak noda nah, sebanyak abu nah, sebanyak satir lah. saya banyak top to topah sehingga tak mampu memandang cahaya dengan sebenarnya. Oh, Allahumma salli ala Muhammad. Oh tak apa tak ada top to topah, king hanya kekuatan pandangnya lemah. Padan kalau kol dua belas pas ngabes matahari, buk pada nggak bentuk matahari. Enjak saya pada ngapa? Tang bintangan. <laughs> ada tanda bintang, bisa nih bintangan. Tidak mereka ngabus matahari, pas ngabus ruangan, peteng. Padahal yang siang. Kenapa? Karena mat, mata kita tidak mampu memandang matahari. Jadi jangan salahkan kita kalau kita tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad. Cek salah aki ba'aban mun kita toman er ceke ketemu ban kanjing Nabi. Bukan kanjing Nabi tanda de tengah kabe. Bukan rukhuru tanda de tengah kabe. Ke Keng abe masih menutup pin, pintu. Coba labeng jadi buka. Bersihkan rumahmu. Sucikan rumahmu. Maknai kuru itu datang bahagia. Jangan tutup pintumu. Niscaya beliau-beliau akan datang ke rumah hati kita. Muka-muka yang anak Allah. <tik> Dalam acara berinteraksi dengan kekurangan, yakinilah itu darimu. Senajan tak Keng polan ben Allah yaitu tope. Muntau Allah pas kesokan muka niscaya orang satunya ya bukan becik ke kita akan kekurangan kita yang Allah telah tutupi. Maka debuntang ruhuru. ruh Eh tempon epo ciben orang tu orang ro tak tahu mak mucing kok orang ro tak tahu mak hormat engkau orang ro tak tahu mak nyum tang tanah orang ro mak tak mak tak tahu Andai ikan tang kekurangan e buka kak bun Allah ni saya mereka nyopai tamu. Keng ontong bun Allah tang kekurangan kita to tope apa pedeng apa pedeng bagus bun Allah subhanahu wa taala Allahumma salli ala Muhammad. Karena kau yakini kekurangan jeria badan yang berna berna, maka taulah diri kau. Jaki mau salah banyak kekurangan. Naki mau tak layak. Maka wahut torok tak Akui banyak kekurangan pada dirimu, banyak cacat pada dirimu. Maka cik pati awak nunduk. Mak lebih sudi untuk membersihkan hatimu. untuk mem, apa masot ce pangkelia na wahut torok saka wastaufir bila sababin takaben tak tahu cek beda kekurangan Pokoknya minta sebuah orang Allah karena bukan kita nuka seberapa banyak kekurangan yang ada pada dirimu mungkin kekurangan yang kau simpan kau yakin itu adalah kelebihan padahal kekora kekurangan kau sangka itu keistimewaan padahal cacat yang ada pada dirimu. Allahumma salli ala Muhammad. Padan orang mulai minyak macam nyaman. Tila yang kuih surat <Sessus> sabuh. Elong akan jana tila waktu surat mararia kapi. Saya biasa mararia, mararia kapi. Arapah. Lengat. Allahumma salli ala Muhammad. Eh kira nyaman macam tibik ternyata tak nyaman ke orang lain. Wastaufir bila sababin selalulah minta maaf walaupun tanpa ada sebab. Waqif ala qadamil insafi muqtadira. Selalu akui semua kesalahan saya. Wa in bada minka aibun fa'tadir wa hakim. Gelak jeria aib keng tak apa tampak ben Allah. Tapi kita yakini Cik abak tak kira lepas dari kekurangan. Cik abak tak kira bersih dari ketidaksempurnaan ca ah, tak kira lepas dari kesalahan kesalahan tapi <coughs> mun pacet ben Allah buka ongku kekurangan jeri ya tampak ben Allah wa in bada minkaibun jika nampak benar cacat yang ada pada dirimu fa tahdir mintalah permakluman sapora nabdina guru Abdina lajekan saborana abdina guru abdina kimellar saborana abdina guru abdina ginakan saborana abdina guru usir abdina cek lepas abdina cek buang abdina terimalah abdina dengan keadaan sangat dinto fa tadhir mintalah permakluman mintalah dispensasi mintalah ampunan mintalah rukhsah Wa akim wajhak dari ka amma fi kaming kajarok. Senajan di saat itu kau masih belum meyakini bahwa itu kekurangan darimu. Akui saja itu kekuat, kekurangan darimu. Yang kiyak jina salah. Lapa laku ni salah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa kul ubaidukumu awla bisofikumu fasamihu fasamihu wa khutbir. wa khudu birrifqi ya fuqara mak tu kita para nabi saja itu selalu merasa salah makanya nek tempona epentai pertolongan ben oreng sabunyak-bunyak na wakki ni ere masal ni entar kan nabi adam dalam macam nabi adam nafsi kondi salah Padahal Nabi Adam kesalahannya itu hanya dalam rangka proses. Tapi Nabi Adam pun merasa takut murka Allah dengan kesalahan yang dia lakukan. Nabi Adam kesalahan kan proses. Walaupun secara apa ya? pandangan Nabi Adam itu salah, tapi pandangan kita itu proses. Nabi Adam memang harus begitu. Jangan saya larang ben Allah esok gereka Nabi Adam hanya satu pepohonan maka kan ada bu Allah di dalam Al Quran walatak roba jamak semak ben Adam ben Hawa walatak roba hadis pungkar ya pungkar ya jamak semak benar mon ben terobuah ngalak dari pungkar lain aja pungkar saya etunjuk ben kau ya tapi adalah telah manusia saya betekam manusia ya ampuh penasaran dekat saya lah saya larang Makan tidak berde, berde, larangan larangan rok tak nging tidak saya lakukan penasaran. Esok rojak keluar minta amit keluar tak amit pakun penasaran. Betekka manusia ampo pernah penasaran. Mau orang yang sering ngelakoni susah karena penasaran maka orang yang kurang saran. Maka tak betekka ampo kasasaran. Muka-muka jaga bun Allah Subhanahu Wa Taala. Para Nabi jadi masih mengakui padahal jelas-jelas sudah diampuni bun Allah. Engkau di salah lambek, toman ngakan buah huldi. Entar kan Nabi Musa engkau di salah kok toman dapok oring pas mate. Entar kan Syaibina Ibrahim engkau di salah pernah lecek. Cerengkau saya ancor berhala berhala. kengkok ngucak saya mancor Tidak ada satu pun nabi di saat itu kecuali mengingat kesalahannya masing-masing, mengingat kekurangannya masing. -masing. Kelas nabi marajeria. Pas engkau ya nariya siapa, pas bisa tak rasa salah. Kesufian dia sebelum mangkat ke Mekah, asolat nang perumahan nang sorvejah. Mare waktu asolat bade tak. Sehingga aku tua ki. Ke Sufian ria asujud sahwi. Mare jadi ada bu. Tak kau orang marang kok salah ki ya cong. Karena kok manus manus sa. La ilaha illallah. Tak kau kiai. Tidak lepas dari kesalahan. Tak kau awali. Tak kira lepas dari kesalahan, karena mereka manu, manusia. Makan berentak tuntut untuk ben Allah untuk selalu benar. Tapi ben itu untuk ben Allah. Cek kenyamanan di dalam kesah. Kesalahan. <tuh>. Be salah ben salah yang maklumi Allah. Makan ben be itu pun habis ring tak sengaja. Ben itu usah nikmat. kencing macam kak. Habis. Astaghfirullah. Astaghfirullah nama dan bukti jadi apa lah? Allah tidak ingat kata saja dia minta semua orang boleh. Tidak ingat kata tuh saja minta sabo lah. Makan lambok boda salah hitung sahabat ria. Tangah bos sekarang bini pas hendik rasa terok. Akhirnya asar asoratan cengkok ria terpaku dengan keindahan bola matamu. Aku tak ingat tedung. Tadi gampang kamar aja dia. Ya. Ekrem kering bini jadi ya. Temu nangis kareng bini jadi ya Allah. Engkau lama tetipet nak kau orang. Engkau lama pekok sambungan hamba ke ajunan ya Rob. Akhirnya ecet tok mana nak? Tersabut pereng. Es itu topik di surat tapa dia pak boleh kan? Itu e oleh seh. Mohon bukan pacet terpaku kah kedua mata nangkok bola nabung kol iya kalak bukan e kedua mata nangkok. Tidak habis nangis ya rakyat. Astagfirullah. Engkau raja tu usah. Mata ker membuat orang ini, begini. Berita kon kalloh, e, tere, man, matahana, Allah. Saya bini jariah. dia. Itu memang dua mata nangis. Allah abdi raja itu usah. Macam dua mata orang ini, Kain itu dalam babak itu. Itu abdi Nangis benar. Re. Setiap lebat kenangan. Sedimak orang yang jeriah. Jatuh cinta. Padahal dia tak jatuh cinta ke orang ini, Jatuh cinta ke mata. Allah SWT. Allah Subhanallah. Nangis. Setiap kali beti kenangan jeria, nangis. Takut tak isap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjing Nabi sama raja dia Jadi mon kanjing Nabi remi ayat cek kanjing Nabi bekal menjadi saksi dekat umat tak Nangis. Mular kanjing Nabi. Seringkali mular kanjing Nabi. Makan sahabat tetap sekonik si sering mular tabiin pencinta pencinta kanjing nabi tak sekonik si se sering mular sampai Sayyidina Asad Al Basri dari sering mular sampai alam al padina jelang dina. <tuh> Benih yang pola nak abe epakon selalu benar. Abe manusia pasti salah. Tapi minimal akui kesalahan itu dan minta ampunlah kepada Allah. Jangan sampai arah sa angkok berembek selalu esa bora Allah. Penyakit jadi ala tu saya esa bora Allah, esa Sehingga kempang ala kau maksiat boleh, kempang ala kau tu boleh. Makan berde bedah hadis kan? Aninul aninul mudnibin khairun min surahil musabbihin. Rintihan yang benar-benar mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi dan meminta ampun selalu kepada Allah dan merasa takut tidak diampuni dosa yang dia lakukan sehingga merintih di setiap malamnya rintihannya lebih utama daripada gemuruh tasbih yang dilakukan oleh tukang tikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tapi Atena tak nyampung ke Allah Subhanahu wa ta'ala kan berdoa dengan Pugayana ingat saya kosok, jodoh, Allah Cetor orang yang luar Benda tu uman biasa yang alak Allah apa je Kau tahu mana ni saya Yang situ pengajian, ajarin etak perjuangan Ajarin mengikut Allah, ya Allah Ya Allah, tak sempurna aku Ya Allah, ya Allah Jadi dia tanya hakim pilihan Dia lemah, Kadisak disat saya pengikut rajunan Allah, Allah Kadisak disat saya ngalak kada <laughs> Oh orang ajar <laughs> Allah SWT Allah Muhammad. Kena sabar Allah Subhanahu wa taala. Mangkana Tabuna Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari Maksiatun turithud wal ingisar khairun min taah turithal turithul izza wal istikbar. Kemaksiatan yang menjadikanmu merasa selalu merasa bersalah di hadapan Allah, yang menjadikanmu takut tidak diampuni oleh Allah, sehingga takut ke Allah, todus ke Allah. Hidup dalam jiwamu rasa takut kepada Allah sebab maksiat itu. Hidup dalam jiwamu rasa takut tidak diampuni oleh Allah sebab kemaksiatan yang kau lakukan itu. Sehingga beenangi selalu. Nanti rasa takut dalam hati. Nah, hal itu jauh lebih utama. Daripada kemaksiatan yang membuat dirimu sombong. Sehingga meyakini bahwa selainmu masuk neraka. Lain nang neraka kafir neraka neraka kok hun surga ke di bibi Sombong. apa? Karena sombong ada penyakit A. Ah. Maksiat penyakit do. Tapi sombong penyakit A. Ah. Penyakit AT jauh. Lebih besar dampaknya ketimbang penyakit do. Dohir. Long selala Muhammad. Maka namun orang yang do dohir ingat saya meler, ingat saya tak toro ocak, ingat saya bengal. Tapi Atena di rasa takok tolak, Ustaz tak takok tolak ya enak. Meminta sabora, merasa bersalah. Nyari cara dari rumah bisa menutupi kesalahannya. Aja datang tanda ki. Oleh pertolongan dan perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakan wakul dan mengatakanlah kamu ubaidukumu hamba kecilmu ay para guru-guru. Ubaidukumu hamba kecilmu wahai para guru-guru Aula bisofikumu Lebih berhak untuk mendapatkan maafmu para guru Aula lebih berhak untuk mendapatkan maafmu para guru Fasamihu maka memaafkanlah engkau para guru Fasamihu maka memaafkanlah engkau para guru Wa khudu birrifki dan Dan, dan dan mengambillah engkau guru menolonglah engkau guru wa khudu dan menolonglah engkau guru birrifqi dengan kelembutan ya fuqara wahai orang-orang yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala artinya dan katakan kepada mereka wahai guru-guruku hamba kecilmu, murid-muridmu, pencari ridhomu, lebih pantas mendapat permaafanmu, maka maafkanlah, maklumilah, dan berlemah lembutlah kepada kami. Artinya, ya ceri nadim riah, carana minta sapora, kapara guru minta sapora arya, kotu dengan kerendahan ha? Kerendahan kata-kata, kerendahan jasmani, kerendahan hati pas ketinggian hati, ketinggian suara. Kudu, kudu. Sebarang lagi, kudu. Tidak semua orang minta bawa kamu. Ya, minta semua orang. Sampai ke debu, apa? Jangan ngucap. Abdukumu, hambamu. Tapi hamba kecilmu, ubaidukumu. Subhanallah. Maka nak pengkonar ya, dari na takdim ke guru sampai. Ke anak na ngucak anak. Abdi na buduk, ya. Ya. nyon 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 dua ke okay. padahal kan tak sopan tu kan anak nak ucap buduk re kan hewan king dari tawaduk tawaduk nah ara sahabat selalu orang ara sahabat selalu salah tatkala ben rasa tandik kesalahan maka rasa tandik salah itu adalah kesalahan yang paling besar tetapi pun rasa aleng berarti di saat itu ben bu itu. Setiap orang tidak punya kekurangan dan selalu dan kelebihan yang selalu menyelimuti maka yakinlah di saat itu kau ada dalam kekurangan. Wa kisaura banallahu hum bittafaduli aula wa huwa falata khaf darakan minhum la Hum adapun mereka al-fuqara Oom adapun mereka al-fuqara bitafadduli dengan memberikan pemberian maaf dengan memberikan pemberian maaf aula pasti aula pasti wahwa karena adapun tafaddul wa karena adapun tafaddul dengan ampunan permakluman dan lain sebagainya simatuhum itu ialah ke kebiasaan mereka simatuhum perangai mereka fala maka jangan takut siapa kau fala jangan kau takut darokan susulan murka darokan susuran murka minhum dari mereka al fukoro minhum dari mereka al fukoro wala dororo, dan jangan takut kamu malap petaka akan jatuh dan wala dororo, jangan jangan takut kamu kepada bahaya jangan jangan takut kamu dororo pada bahaya yang datangnya dari mereka tak mungkin bentak kira bentak tak kira itu kani, mohon bahan mudah langsung minta sabo, sabora. Karena senajan bahan tak minta sabora, mereka sudah memaafkan. Tapi minta nabahan sabora aja dah salah satu teng karena bahan sebagai santri, teng karena bahan sebagai murid, teng karena bahan sebagai orang yang mengabdi, mengikuti para guru-guru tersebut. Pasteh mereka nyapora, mohon minta sabo, sabora asalkan Jangan tetap dalam kekurangan, jangan terus-terusan. Makan, panggilan, tak nuntut, bukan kuih benar, tidak mungkin, karena Allah juga lah yang menciptakanmu dalam keadaanku, kurang. Tapi Allah terobek, tak selalu ada dalam keku, tak berusaha, berusaha untuk sempurna, berusaha untuk sempurna. berusaha 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 sampai mati berusaha untuk sempur sempurna moga-moga rezeki anak bin Allah Subhanahu wa taala wa bitaganni ala al ikhwani jut abada hisan wa ma nan wa gud fa in maka dengan kekayaan zahir dan batinmu jud berapa lampa apa dermawanlah kamu alal ikhwani atas saudara-saudaramu abadan selamanya dan dengan kekayaan dohir dan batinmu alal ikhwan atas saudara-saudaramu. Yudhermanwanlah kamu abada selamanya. Hisan secara dohir wa maknan dan secara batin. Dan menutuplah kamu at-torfa pada mata pandanganmu. In asaro jika, merek, jika melakukan kesalahan apa ikhwan jika melakukan kesalahan apa ikhwan Athena selalu loyarlah kamu kepada kawanmu. mohon mereka bersalah kepadamu, anggaplah mereka tidak sah. Salah. Tutuplah matamu dari kekurangan mereka. Tutuplah matamu dari kesalahan mereka. Artinya apa? Selalulah kamu menjadi orang yang mudah memaafkan. Selalu kamu menjadi orang yang bagus sangka kepada saudaramu. Artinya dan dengan kekayaan dohir dan batinmu, sukalah memberi selalu kepada kawan-kawanmu, baik pada kebutuhan mereka yang nampak atau tidak nampak. Dan jika mereka tergelincir berbuat salah kepadamu, maka pejamkanlah matamu dalam kurung jangan anggap kesalahan, anggap saja tidak ada apa-apa. Muka-muka kita sedaya rezeki anak Allah Subhanahu Wa Taala waraki bi fi ahwalihi fa'asa wallahu a'lam al fatihah Alhamdulillah -Fatiha. rabbil alamin Semoga kita anak tengka. Orang yang saya rezeki tengka, haji dan tante Allah Subhanahu al Wa Taala ya pasemah. Dia bersemak goreng-goreng lah. Sehingga dia ditangga semakna ke kanjing Nabi. Sehingga dia ditangga semakna ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tak kira beri tengka pun Allah kecuali orang-orang yang saya beli. Orang yang tak masuk ke lingkaran anak Allah, tak banyak ilmu, tak bisa saja ke tengkana. maka bantu nyari kanca nyari kanca seteng bisa ngoboi tengkana kana nah nyari kanca bisa ngobe tengkana kana abe la ilaha illallah Cok nyari kanca, Hai, hmm. bisa tahu tahu tapi tapi anak tak cocok bentengkah, hai, hai, Oke okay, paling kesekenan pun Allah Tekak kita mulai Kancana boleh saya mulai beri Cik Kelia keliak-keliak Harus <tuh> ke Dampak dari aturan pemerintah Pemerintah Mungkin ada di antara mereka Pada terogi alung bolong ya? Tapi karena aturan sehingga mereka karena berdoa nasina pengajian senajan beda romana oleh kenciran ngaji satya ini oleh sehingga ngaji satia tapi pikirannya beda romana karena buat beda jari dana santri rejana ngaji biasana nyampung kini tengah lena ikasangkan jana pen penanyar akhirnya acolen otokah jadi maya tangan jam lepen wajib mapan nang kok terus melihat ya. Paling neng eh tuku buku dua, aca, aca pikiran pikiran nak kiai nolanya kita nyambung, nyambung kah? Ken? Pasukan kiai pak makon, mancing bana? Enki en, ya? Mancing? Eki? Tuli kawasan pasar, kawasan, pasar, ke pasar. Harap aku mai suruh pasar. pasar. sebab, tade angin, temung kok suruh manceng sebentar kah pon apa gaya? Kapasar pas. Senyataan. Posang. Tidak ada pak kapasar apa? Engkau main pakon kon kapasar? Apa tangsara tuh? Dia ada kok. Tak nyapa engkau. keterangan kiai Tak bisa nyatet nyatet kok di o tang Nembela de emang kok maknaan posang. Pas ke lemah-lemah, mulai kabur dia kencana rosulah mulailah. Kau boleh bahasa ramu dia. Tak apa yang tangsara Tak tahu ki yang ko. Yang kau amat nak kabut ni. Ya, banyak je. Bodoh. Dia nak nak nak. Nembel. Pakai lakuan dia masuk. Ngaji boleh ke periksa ni. Kau pasal rongku pencong boleh. Eki. Apa sih pikir benda pasar? pasal Kita kau tak pelajaran ajunan. Tak milo catatan. Tak milo makna anak tina. Ongku berdena buat ni pasar lebih fokus cong. Beri tempeng berdena. Apa nak apa Buat ni pasar nyampung dah nak. Tapi buat para pan berdiri ini nak nyampung ke pasar. Lama sekali ada Muhammad. Muka tak ada nyampung ke pasar. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا فاتب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وَآمِنِ الروآت واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي إسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي في المصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله والصحب إدادة الشهوبي والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم <علاد> اهدنا بهداك Wa la tuwallina waliyan siwak Wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa asaf Wa ja'alna mimman yusari ufiridak Ya arhamar rahimin Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha